Ya, jadi di tenis nanti singlenya yang akan bermain Rezky Aditya melawan Randy Pangalila. Wih, Randy Pangalila tiap hari berantem. Bukan berantem tenis. Oh, kan Randy. Kalau Randy kalau berantem abis si Rezky. Gua jamin. Tenis ini single. Iya, single. Okay. Jadi emang kalau yang main tenis aku agak bawel karena tenis itu sama kayak pingpong ya. Kalau badminton mungkin kan cepat bisa latihan sekali dua kali bisa baliknya. Kalau tenis sama pingpong itu enggak gampang gitu. Jadi nyari yang bisa main tenis itu enggak banyak, yes. Dan Randy Pangalila juga surprise juga ternyata dia main Rezky Aditya tuh udah tahu lah dia emang main dan dia mau mengasah lagi. Katanya tujuannya Rezky Aditya kalau menang lawan Randy Pangalila mau nantangin gua, katanya gitu. Untuk main tenis, untuk main tenis. Berani-beraninya Rezky. Udah punya lapangan sendiri. Kan satu lagi. Gimana nih menerima tawaran Arafi? Hah? Gimana menerima tawaran iya Arafi? Dong. Siapa yang mau main? Pokoknya tujuan utamanya. Udah latihan terus. Seberapa pede lu bisa ngelahin Arafi? Pede banget. Pede banget. Tapi ternyata ini hal yang udah dilakuin sejak lama ternyata. Dan udah. Main lagi itu gimana? Iya. Pokoknya gara-gara Arafi jadinya gue latihan tiap hari nih. Pokoknya gue gak mau kalah deh pokoknya Arafi. Jaga. Sudah berapa persen nih persiapannya? Maksudnya sudah sampai di apa? Sudah 80% lah. Tapi ini kan, berarti ini kan kembali lagi bawa tenis lagi kan? Iya. Gimana sih? Masih ada kayak pasti kan kayak gugup apa segala macam? Enggak sih, ya, karena tiap hari kita latihan terus. Pertama kali dihubungin Arafi seperti apa sih, Mas? Bro, lawan gua mau nggak lo? Oh, gas, gitu. Vakum berapa lama, Mas? Ya, vakumnya 5 tahun lah. Oh, 5 tahun. Berarti ini baru mulai lagi nih? Iya, vakum tenis 5 tahun lalu terus. Sekarang karena latihan ngasek ya udah kita lari. Seminggu berapa kali latihan, Mas? 6. Nah, untuk konsumsi makanan mungkin ada vitamin segala macam. Iya, sama dijaga makanannya. Makasih ya. Makasih. Okay.